Hari ini kita mendengar pidato dari Presiden Jokowi tentang pengumuman PPKM. Nah, PPKM ini adalah salah satu keputusan yang sangat penting yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada hari ini, di mana PPKM ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat dan berskala mikro. Jadi aturan ini memang mulai berlaku tanggal 3 Juli sampai 20 Juli untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, memang PPKM ini dikomandoi oleh Menko Maritim Pak Luhut dan beserta beberapa jajaran pejabat tinggi seperti Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kapolda, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung. Dan Presiden Jokowi memang memerintahkan 2 hari lalu penanganan ini harus segera dipercepat dan diimplementasikan. Nah, PPKM Darurat Jawa Bali ini digunakan untuk menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 yang memang sudah masif, terutama untuk varian Delta. Jadi buat kawan-kawan semua, ya menurut hemat kita, hemat saya ya, nggak ada salahnya kalau kita stay at home, di rumah saja, jangan kemana-mana, karena ini memang sangat genting dan memang harus menjadi perhatian khusus. Nah, adapun peraturan resmi PPKM mikro darurat yang akan dimulai di tanggal 3 Juli itu, seperti dikutip oleh Setpres atau pengumuman Presiden Jokowi, peraturannya pertama itu adalah 100% work from home untuk sektor non-esensial. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara online dan daring. Yang ketiga, adapun sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau work from WFO dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan hanya 100% maksimum staff WFO dengan protokol kesehatan. Nah, A, cakupan esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, komunikasi, perhotelan, non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. B, cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, terus industri makanan, minuman, dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik, air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. C, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya. Jadi perlu diingat, jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 20 atau jam 8 malam. Dengan kapasitas pengunjung hanya diperbolehkan 50%. Untuk apotek, toko obat, itu bisa full buka selama 24 jam. Nah, yang keempat, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum, makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak, jajanan, baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, mal hanya menerima delivery, take away, dan tidak menerima makan di tempat. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yang ketujuh, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, dan serta tempat umum lain yang difungsikan menjadi tempat ibadah ditutup sementara. Yang kedelapan, fasilitas umum, area publik, taman umum, taman wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. 9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, sarana olahraga, kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, transportasi ke-10, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, online, dan sewa rental pun
diberlakukan dengan pengaturan maksimal kapasitas 70% dengan menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ke-11, resepsi pernikahan. Dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. Ke-12, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bis kota, kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1 dan PCR H2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh. Ke-13, masker tetap dipakai dalam melaksanakan kegiatan di rumah, tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa masker. 14, pelaksanaan PPM mikro di tingkat RT RW yang zona merah tetap diperlakukan. Jadi itu adalah 14 butir PPM darurat, PPKM darurat yang diterapkan dan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Jadi kita sebagai masyarakat harus benar-benar mematuhi karena situasi saat ini sudah darurat. Dan juga dihimbau kepada semua masyarakat untuk melakukan vaksin segera karena vaksin ini juga bisa berguna untuk menurunkan tingkat keparahan dan bisa memberikan pertahanan kepada imun kita terhadap serangan virus atau COVID-19 ini. Jadi itu saja informasi yang gua bisa tuangkan dalam vlog gua kali ini. Mudah-mudahan ini memang bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa memberikan informasi buat kawan-kawan sehingga besok kita tidak kaget dengan PPKM darurat ini. Oke, sampai jumpa dan tetap sehat selalu, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.